apa kabar? Hai semuanya apa kabar? Salam hebat luar biasa. Oke okay? uh, ketemu lagi dengan Ermiati ya untuk saat ini kembali lagi sharing santai tentang pertekawian ya tentang kisah TKW dan ini kebetulan uh, ya saya nggak mau ceritain kisah-kisah orang lain ya tapi ini kisah saya pribadi ya teman-teman uh, kisah TKW ya saya kan TKW ya jadi Ya sedikit banyak saya akan cerita tentang kisah saya ya teman-teman. Jadi oke okay, uh, saya akan mengulang lagi kenapa sih uh, saya ke Taiwan ya. Sebelumnya ada ya di video saya yang tapi sudah lama dan sekarang saya ingin membuat lagi ya cerita-cerita uh, lagi kenapa sih saya pingin ke Taiwan? Kenapa sih kok kamu uh, Mia gitu ya? Kenapa sih Ermi kamu ke Taiwan gitu kan Nah pada awalnya saya waktu itu mm, ya saya sebenarnya sekolah juga nggak lulus ya berkali-kali saya bilang saya hanya lulusan SD dan itu memang benar ya teman-teman jadi saya itu mm, cuma kelas 3 smp nya ya naik kelas 3 itu sudah mm, nggak nggak diterusin ya Kenapa ya bersyukur banget ya mungkin untuk Uh, teman teman ataupun anak-anak sekarang banyak yang sekolahnya uh, lebih tinggi gitu ya dan untuk saya dulu kenapa nggak lulus ya kenapa karena uh, ya nggak punya biaya gitu ya waktu itu bener-bener nggak punya biaya dan ya saya uh, sebagai anak yang nurut <laughs> sebagai anak yang nurut pada orang tua ya yang ngikutin aja apa yang di ini sama orang tua ya dan jadi saya E, waktu itu nggak lulus ya karena nggak ada biaya dan pengalaman juga nggak ada ya masih kecil banget saya sudah nikah ya dinikahkan bahkan e, kisah saya nikah pun nggak sebagus anak-anak sekarang gitu tapi nggak apa, apa saya nggak mau bahas tentang itu ya yang penting badan saya sehat ya oke jadi saya pingin ke Taiwan itu karena dulu ya ingin anak saya itu bisa menjadi anak yang istilahnya uh, tercapai cita-citanya ya bisa sekolah bisa bekerja jangan sampai uh, ngikutin jejak ibunya gitu ya sekolah aja nggak lulus ya SD-nya aja ya uh, jadi waktu itu saya lagi ngobrol-ngobrol sama anak saya gitu ya masih kecil banget ya karena saya berangkat itu anak saya masih Uh, tetap dua ya anak saya dua yang pertama itu sudah lulus SD ya terus yang kedua itu masih kecil banget ya masih umur kurang lebih dua tahun ya karena 18 bulan waktu itu sudah saya uh, tinggal untuk belajar ya waktu itu jadi ngomong sama anak saya yang pertama uh, besok besar jadi apa nak gitu kan katanya mau ingin jadi dokter gitu ya aduh Uh, kalau dokter kan otomatis bukannya saya nggak bisa, cuman memang ya belum bisa gitu ya. Karena saya ini siapa gitu ya. Saya nggak nggak punya kerjaan tetap, saya nggak bisa. istilahnya nggak punya penghasilan tetap gitu ya. Waktu itu masih kecil banget dan saya bingung dan emang waktu itu banyak ya tetangga yang berangkat ke luar negeri ya ke Malaysia, ke Singapura ke Taiwan, ke Saudi gitu ya, banyak banget. Dan saya juga, ah saya mau coba gitu ya, saya mau ikut uh, ke Taiwan ah gitu ya. Dan ya itu tadi, saya pingin ketika saya uh, bisa kerja, saya pingin menyekolahkan anak saya, ya. Dan bersyukur banget, ya sudah tercapai ya, anak saya yang pertama uh, sudah bisa kerja ya sekarang jadi perawat itu sangat luar biasa banget dan perjuangannya itu emang nggak gampang ya teman teman jadi prosesnya juga nggak gampang jadi butuh waktu yang lama dan harus bayar harga ya untuk saya pribadi di sini harus kerja ya siang malam kerja pokoknya harus kerja dan anak saya juga harus belajar dan belajar belajar dan belajar ya untuk meraih uh, pekerjaan saat ini ya walaupun gak jadi dokter, tapi jadi perawat, itu juga sangat bersyukur banget, ya, sangat luar biasa banget, bagi saya, gitu kan, saya hanya, uh, TKW gitu ya, jadi sangat bersyukur banget, dan, anak saya yang kedua, saat ini juga, sudah lulus, SMA-nya ya, dan ini mulai, nanti masuk kuliah, ya, jadi ini, butuh perjuangan juga, ya, buat saya, tapi, ya, percaya, dan saya, bersyukur banget ya uh, sampai saat ini saya masih bisa bekerja bukannya saya nggak sayang sama anak ya tapi ya emang ini saya harus berjuang ya seperti itu oke okay? uh, buat teman-teman semuanya ya seperti itu kisahnya kenapa saya ingin ke Taiwan ya saya pingin tujuannya impiannya saya pingin anak saya itu punya pekerjaan ya bisa sekolah bisa pinter gitu kan, nggak seperti saya ya, karena saya nggak bisa sekolah, jadi saya harus bisa menyekolahkan anak-anak ya. Oke seperti itu ya teman-teman mungkin uh, nanti bisa tanya-tanya di komen ya atau di uh, nomor wa, saya akan kasih nomor wa-nya ya bisa tanya-tanya. Yang penting apa yang ditanyakan itu um, tentang pekerjaan atau pun tentang yang istilahnya Tanya-tanya gitu ya Itu saya akan balas ya Tapi kalau ada orang yang ah, Cuma iseng-iseng -isen, Saya nggak ngerespon ya teman-teman Oke okay, uh, sekian Sharingnya Ya Terima kasih Salam hebat Luar biasa